Kali ini aku mau masak sayur bayam. Bahan-bahannya adalah bayam, terus sama wortel yang udah dipotong-potong. Yang ketiga seledri di sini. Yang keempat jagung manis sudah dipotong-potong. Ya. Yang kelima tomat. Bumbunya adalah bawang merah, garam, gula pasir, kunci bumbu dapur. Cara memasaknya, kita rebus dulu sampai mendidih. Cuci bersih bayamnya. Sudah dicuci. Kalau sudah mendidih, kita masukkan semuanya ini. Masukkan pelan-pelan. Kita tutup, tunggu sekitar 5 menit agar jagungnya masak. Kira-kira jagungnya sudah matang, kita masukkan bayamnya. Ini ya, kita masukkan. Pakai tangan. Sedik-sedik. Terus kita masukkan wortelnya. Ini. Setelah itu dikasih garam sedikit saja. Segini. Lalu kita kasih gula pasir sedikit saja. Lalu kita aduk. Oke, setelah itu kita tutup sampai airnya mendidih. Tutup. Bila airnya sudah mendidih, kita buka. Dan kalau kira-kira bayamnya sudah empuk, kita matikan. Matikan apinya. Oke, yuk. Iya, ngomong.